Terima kasih Anda tetap bersama kami. Pemirsa, tingkatkan kepedulian antar sesama saat perayaan Hari Raya Idul Adha sekaligus memperingati Hari Bayangkara yang ke-77 Polres Banjarnegara Jawa Tengah turut menyembeli serta menyumbangkan daging kurban ke ratusan warga di Banjarnegara. La ilaha illallah wallahu akbar. Dalam rangka merayakan Idul Adha, Polres Banjarnegara Jawa Tengah melakukan kurban dengan menyembelih 4 ekor sapi. Proses penyembelihan hewan kurban tersebut pun dilakukan di kompleks Mapolres Banjarnegara. Tak hanya warga di sekitar lokasi Mapolres Banjarnegara, anggota kepolisian juga dilibatkan saat proses penyembelihan hingga pemotongan daging kurban. Terdapat kurang lebih 1.000 paket daging kurban yang didistribusikan untuk warga, baik diberikan langsung oleh Kapolres Banjarnegara dan jajarannya maupun diserahkan secara door-to-door ke warga yang ada di Kabupaten Banjarnegara. Menurut Kapolres Banjarnegara AKBP Era Joni Kurniawan, kegiatan penyembelihan hewan kurban tersebut sebagai wujud meningkatkan kepedulian antar sesama melalui momen Idul Adha, sekaligus memperingati Hari Bayangkara ke-77 yang jatuh pada 1 Juli 2023 mendatang. Sementara itu, 23 ekor sapi dan 8 ekor domba dipotong pada perayaan Idul Adha oleh tokoh masyarakat di Kota Cilegon, Banten. Puluhan hewan tersebut kemudian dipilah untuk kemudian dibagikan kepada masyarakat di sekitar Kelurahan Suralaya, Merak. Pendistribusian dilakukan berupa 1 ekor sapi untuk 1 RT dan daging-daging kurban yang didistribusikan diutamakan untuk warga yang kurang mampu agar merasakan dan menikmati Hari Raya Idul Adha sebagai hari berbagi yang penuh keikhlasan. Potong di sini nih terkumpul 23 ekor sapi, 8 ekor kambing. Nah ini kurbannya dibagikan atau gimana, Pak? Kurbannya kita bagikan, distribusikan kepada RT/RW, setiap kampung, alhamdulillah di Suralaya kebagian satu, setiap RT ya, kebagian 1 ekor sapi. Sehingga dapat dibagikan oleh panitia di kantor RT sana untuk dibagikan kepada masyarakat yang di tingkat RT di sana. Dari Banjarnegara Jawa Tengah, Ronaldo Bramantio, dan dari Banten, Siti Ma'rufah, TV One, mengabarkan.